Shalom. Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Mau memberi ketika diri sendiri sedang berkekurangan, bukanlah sebuah tindakan yang mudah. Memberi pada saat kita mempunyai banyak, mungkin jauh lebih mudah. Yesus dalam Injil hari ini, Markus bab 12 ayat 38-44, mengkritik para ahli Taurat dan pemuka agama yang mencari pujian dan popularitas. Namun ia memuji janda miskin, yang sekalipun menyumbang sedikit, namun ia memberikan dengan, dan dalam ketulusan hati, seluruh nafkahnya. Janda miskin ini dipuji karena ia mendermakan kekayaan yang sedikit itu dengan seluruh hatinya, tanpa memikirkan apapun selain keikhlasan hati. Kemurahan hati dan pengorbanan janda miskin yang dikisahkan dalam Injil hari ini, menjadi sebuah inspirasi sekaligus sebuah tantangan bagi kita semua. Kita dipanggil untuk belajar dari janda miskin. Berani dengan ikhlas tanpa pamrih, berkurban menyerahkan sebagian dari apa yang kita miliki untuk kepentingan sesama, itulah panggilan mulia yang hendak kita hidupi. Jumlah kecil yang dikurbankan lebih berharga dari jumlah besar yang tanpa disertai kurban. Cinta adalah keberanian untuk berkurban tanpa menuntut imbalan. Marilah berdoa. Tuhan, berilah aku hati yang tulus, dan semangat yang ikhlas untuk berbagi seperti janda miskin dalam Injil-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.